Berikan aku hatimu, berikan aku cintamu. Jangan biarkan aku tersesat dalam kerinduan. Engkaulah takdirku. Dengan Ideal Fikri di sini, dan hari ini aku ditemenin sama Riga Gempar dan kaulah takdirku semuanya, para subbreaker aku yang lagi nonton video ini. Yang masuk ke sini pasti sudah takdirnya, dan pasti lagi sehat. Bahagia, dompetnya tebal, isinya tebal, pokoknya. Dan yang pasti kayaknya lagi kasmaran juga karena nemuin takdirnya. Kali ini kita akan ngebahas konsep kemenangan DA5 kemarin. Ada Sri Devi nyanyi lagu Engkaulah Takdirku. Dudak dudak. Hey. Lagu ini lagu kemenangan juga dari Wendy. Yes, betul sekali, lagu kemenangan DA5. DA3. Wendy DA3, lagu ini menggelegar. Tapi ini lagu kemenangan DA Asia. Oh, DA Asia. Iya, kan DA. Iya kan? DA Asia kan? Iya. Iya. Iya enggak sih? Iya deh kayaknya, soalnya begitu dia Asia selesai kan langsung dia patu kan. Nah, itu lagu kalau tak gitu baru keluar tuh. Oke. Singet gue ya. Maaf ya kalau salah ya, maafin Inul ya. Nah, udah dulu ah, deng. Udahlah ya, daripada kita kebanyakan bacot kita nontonin aja Sri Devi. Engkaulah takdirku. Tapi sebelum itu, takdirnya Sri Devi memang menjadi juara satu di DA5. Dia menjemput takdirnya menjadi seorang juara di DA5. Selamat buat Sri Devi. Menjadi best of the best, berarti Best the best di DA5. Dari yang terbaik banyak banget ya. Jadi juara pertama di DA5. Dan kalian juga jadi juara pertama di hati kita dengan subrek dulu channel Ideal Fikri. Langsung aja kita tontonin Sri Devi. Engkaulah takdirku. Selalu berbeza ya. Iya, betul. Queen. Oh my goodness. Aku ngerasa ada masalah sama Sri Devi. Betul, aku mendengar suaranya agak serak ya. Iya, makanya capek kali ya. Kecapean mungkin. Betul, jadi suaranya agak jujur tadi aku langsung enggak semaksimal biasanya gitu. Jadi dia bening gitu suara dia. Iya, ini agak serak. Agak-agak hilang suaranya. Ya. Aku enggak tahu karena apa. Karena enggak ngikutin ininya ya, live mereka ataupun Instagram mereka enggak ngikutin. Jadi enggak tahu keadaan mereka seperti apa. Cuma aku lihat ini sebenarnya tidak maksimal. Enggak fit gitu suaranya gitu ya. Aduh. Tapi bagusnya muka Sri Devi ini cantik banget. Berubah banget muka ya. Pemain FTV sinetron. Iya, cantik ngomong sih. Ya. Dia muka-muka. Gue bilang kayak Ayuma dia ini, ya kan? Nice. Masih aman semuanya dengan penuh perjuangan dia menjangkau dan rendah tingginya. Dan lagu ini tuh
wah menguras tenaga, menguras suara. Makanya aku di awal kayak ini. Di awal kayak biasa lah gini, tapi di ujungnya suaranya suara penonton. Diam kau, diam. Aman ya. Nah itu hebatnya Sri Devi, salut sama Sri Devi ya, itu hebatnya Sri Devi, dia nada tinggi dihajar, nada rendah pun dia hilang. Iya, iya kan, ngejangkau nada-nada rendahnya dia bisa, nada tingginya dia jangkau juga bisa. Biasanya orang kalau nada tingginya bagus, karena nada rendahnya agak kurang hilang gitu ya kan, jadi tak terdengar. Biasanya Sri Devi nada rendah bagus, nada tinggi cakep. Salfok sama nada rendahnya. Yes. Di sini benar-benar makin kelihatan nada rendahnya ya, bagus, bagus banget. Dia, betul. Oh, pasrah. Enak. Aduh. Enak banget ya dia maininnya lah ya. Berikan aku hatimu. Badan kita tuh kali ini tuh kayak terombang-ambing gitu ya kan. Iya sih. Aduh enak. Aduh serah. Enak banget sumpah dia nyinyiin bawainnya. Walaupun tadi ada seraknya ya, tapi enak banget. Enak banget. Begitu, aduh pokoknya dia tuh main ini enak banget deh. Rasanya enak banget. Gak tau ya, kenapa Sri Devi ini bisa menghujam hati, menghujam rasa gitu. Betul loh, betul banget, menyayat gitu ya kan. Oh, nice banget, gila bajunya. Ini bajunya Kak Diana Putri gak ya? Model-modelannya sih ya, gak tau tapi cantik banget loh dia. Kau bilang kayak Putri Indonesia tuh pas dia jalan gini tadi gila, anggun banget. Banget. Mata gue nih coba, Devi tambah tinggi biar ikut Putri Indonesia. Oh iya benar-benar. Ya kan? Iya looknya dapat sih. Iya looknya oke loh. Tuh kan? Kenapa nih? Bikin apa nih? Ini aransemennya udah berubah nih. Mengajak nih. Ini gemerang-gemerung mau teriak-teriak nih kayak ini. Aduh. Ini lagi raja suling nih. Oke, aku pikir bakalan bikin sesuatu ya, tapi ternyata memang di sini masih harus main asli. Jadi naikin turunin nih.
Aku pengen tanya Sri Devi lupa. Iya. Aku pengen. Kau penonton dan nyanyi. Oke, bilang itu beda gitu. Aslinya ya. Engkau ada jantung. Kira ke situ ya. Tapi mic-nya masih di bawah sedangkan penonton nyanyi engkau. Iya. Aduh. Jangan sampai dia lupa nih, jangan sampai dia ngeblank nih ternyata. Dirinya tetap, memang di sini bagian dari ya. Improvisasinya ya. Aduh, bikin deg-degan. Sumpah, soalnya ini apa malam terakhir gitu loh, buat kemampuannya di DA gitu kan. Kalau ngomong dia serak. Iya, tapi nyanyi oke loh. Aduh. Aduh, seraknya malah enak banget di bagian sini. Betul sekali. Dari Huyen tadi udah mulai serak kan. Betul. Bisa gitu-gitu deh. Iya, bisa ngedem dulu gitu. Tapi enak banget seraknya ngebantu banget. Ngebantu banget dan bikin lagu makin enak. Iya enggak? Kalau Wendy kan makin ke belakang makin menggelegar, tapi ini kayak menggelegarnya sedikit tapi dibikin syahdu gitu ya, makin rasanya tuh dikeluarin banget gitu ya. Bukan yang menggelegar banget cuma dikit doang, cuma aduh enak banget. Ambil momennya. Oke. Momennya indah banget. Betul sekali. Ya tadi gue bilang ya enggak menggelegar lagu ini dibikinnya tapi syahdu. Enak banget. Rasa dia di sini dia apa namanya? Mainin rasanya gitu ya, kesyahduan dari suaranya Sri. Dan aransemennya ini cocok banget karena Sri Devi kita dengar sendiri ya suaranya lagi serak banget. Kalau dia dibantai dengan nada-nada tinggi takutnya dia kecapean, suaranya makin parah. Iya, mungkin juga ini salah satu buat apa namanya? Biar penampilan tetap maksimal gitu ya kan. Biasa kalian sering itu kan ya? Iya, betul sekali. Mendekati hari-hari ganti aransemennya karena kondisi gimana fit. Nah, itu soalnya kejadian sama aku gitu kan pernah suara hilang. Improve-nya diilangin ya kan karena untuk misalnya aransemen bagian hahahanya kita buang karena nggak mungkin jadi buang, mungkin ini juga seperti ini tapi nggak menghilangkan keenakan dan suaranya Sri Devi tadi itu endu banget guys ya kan. Dan lagu juga kan nggak harus teriak-teriak, buktinya kita lebih senang tadi dengan Sri Devi mainin enak banget dan kita menikmati kan akhirnya nada-nada dikasih sama Sri Devi itu yang bikin kita takjub itu jadinya. Di konser kemenangan ini kita benar-benar dibuat apa namanya melihat konsernya mereka lebih kita menikmati enjoy gitu ya kan. Benar, kayak kalian semuanya yang menikmati banget channel ini pastinya. Jadi sambil menikmati jangan lupa subrek dulu channel Idol Fake Crane, channel yang lain dan juga share ke semua sosial media sampai kita boleh video selanjutnya. Bye bye.